Salam sejahtera, terima kasih terus bersama TV hari ini. Berita ini dipetik daripada artikel kosmo.com. Meskipun sudah menafikan rumah tangganya bermasalah, pelakon Bella Astila sekali lagi menuai perhatian apabila berkongsi hantaran mengenai perempuan murahan dalam Instagram. Perkara tersebut sekaligus mencetuskan tanda tanya ramai dan andaian sama ada rumah tangganya masih diganggu pihak ketiga. Menerusi perkongsian tersebut, Bella memuat naik beberapa foto yang tertulis mengenai perempuan murahan dan dipercayai ditujukan kepada seorang wanita. Adakah Anda seorang perempuan murahan atau Anda merupakan seorang sukarelawan pelacur? Tulis ayat yang tertera pada foto berkenaan. Tidak berakhir di situ, pelakon drama Aku Tanpa Cintamu itu juga turut meminta orang ramai untuk tag atau menghantar foto tersebut sekiranya mengenali wanita berkenaan. Coba teka jika ramai meneka, orang sama memang dialah tu, ujarnya. Sementara itu, menerusi caption foto yang dimuat naik hari ini, dia juga menyelar segelintir wanita yang suka mengambil kesempatan terhadap lelaki berstatus suami orang. Saya tidak tahan dengan wanita yang menjebakkan diri walaupun mengetahui lelaki tersebut sudah berpunya. Perkara itu jelas menunjukkan betapa terdesak dan kasihan dengan dirinya. Selepas saya menaip namanya, secara otomatik ditukar kepada perkataan pelacur, ujarnya lagi.